Oke semuanya, balik lagi di video Career Mode Manchester United FIFA 23. Ini adalah part 2, tentunya lanjutan dari part kemarin, part 1. Ini masih pre-season dan di pertandingan kedua ini akan ketemu sama Dortmund. Tapi di sini gue bakal turunin beberapa pemain muda untuk jadi starting. Langsung aja ke line up-nya. Jadi ini line up-nya. Ada beberapa pemain muda yang gue coba turunin. Di sini ada Garnacho untuk pemain kirinya. Di sini ada Elanga sebelah kanan dan ada Williams untuk LB-nya dan CB-nya Tuan ZB. Kipernya juga bukan De Gea, ini kipernya Dubravka. Walaupun dia bukan pemain muda tapi kita turunin aja. Dan di sini juga masih sama, ada McTominay, Varane dan Bruno Fernandes. Tapi bedanya kali ini Bang Dodo jadi starting. Dan di benchnya ada Rashford, Pelistri, Iqbal. Nah ini pemain muda juga. Ini kebanyakan pemain muda. Jadi langsung aja ke gameplaynya. Dan semoga bisa menang lawan Borussia Dortmund. Lawan Borussia Dortmund. Ini masih pre-season jadi kalau kalah nggak apa-apa ya. Tapi di sini gue bakal coba usaha menang. Oke, kick off babak pertama. Bruno Fernandes. Ya itu dia, Garnacho. Walaupun belum real face tapi nggak apa-apa, kita mainin aja. Kalau komentatornya ganggu, kalian komen aja biar gue matiin komentatornya nanti di part berikutnya. Williams angkat bola ke sana, ke Dalot. Dalot ke tengah. Ya, tidak ada yang mengambil. Bruno. Oh, dapat penalti. Handball. Wasitnya cewek ya, wasitnya cewek. Bruno. Ya, gua rasa Bang Dodo yang eksekusi. Kita coba pojok kanan atas. Semoga masuk. Ah, ketepis. Oke, nggak apa-apa. Dortmund nyerang, bahaya. Bahaya banget. Ayo. Tuan ZB. Kosong di tengah. Bahaya banget. Nice banget, nice, nice. Nice Williams. Dapat. Nice. Oke, Bruno. Ayo Bruno. Kasih ke siapa ini, Elanga ya? Ayo Elanga dapat bolanya. Nice. Aduh, kerebut. Kalah sprint. Oke, tapi dapat corner. Jude Bellingham. Bahaya banget Bellingham. Reus ke tengah. Ya, kebobolan. Sebastian Haller. 1-0 skor sementara. Kita ketinggalan. Kasih ke Williams lagi. Kasih ke Van de Beek. Van de Beek. Kasih Bang Dodo. Nice Bang Dodo. Aduh duh, kepentok tiang. Ayo selebrasi. Siu siu nggak, siu nggak. Aduh. Gua kira bakalan siu. Oke nice, satu sama. Diego Dalot. Waduh bahaya banget. Oh Bellingham. Bruno Fernandes. Garnacho. Over the top ke Ronaldo. Bagus banget operannya. Kasih ke Elanga. Shooting Elanga. Yes, masuk. 2-1. Unggul. Berhasil balikin unggul. Anjay. Selebrasinya Elanga. Nice. Bellingham. Bellingham bahaya. Aduh, Reus kosong. Nice. Pelan tendangannya. Masih aman. Reus. Bahaya banget ini. Brands. Aduh, Bellingham ngegolin. Apa gue bakal beli Bellingham aja ya? Dua sama. Oke, gak apa-apa. Kasih ke Van de Beek. Van de Beek kasih ke Garnacho. Garnacho shooting. Masuk, gila Garnacho. Mantap golnya, co. Ya, walaupun gak real face ya. Disayangin banget. Jadi mukanya gak mirip. Tapi golnya keren banget sih. Oke, sebentar lagi half time. Nice banget Elanga. Lari Elanga. Aduh. Bahaya, jangan sampai kebobolan lagi. Nice Tuan ZB. Oke, half time. Skor sementara 3-2 babak pertama. So far seru sih. Oke, ini dia Bang Dodo bersama Williams, pemain muda.
Lanjut babak kedua. So into the second half, and as far as Borussia Dortmund are concerned, it's all about bouncing. Seenggaknya kita bisa bertahan dan sampai kebobolan lagi. Ya, Bellingham. Oke, nice Varane. Donny van de Beek ke Williams. Ayo Williams lari. Nice Williams. Tarik dulu ke belakang. Aduh, kerebut. Nice van de Beek dapat bolanya. Garnacho kasih ke tengah. Ronaldo kasih ke Dalot. McTominay. Van de Beek shooting. Masih bisa diblok. Bruno Fernandes sabar. Van de Beek. Williams. Garnacho. Oke, kasih ke Williams. Balik lagi ke Bang Dodo. Wah, ke tengah Bruno. Bang Dodo kosong. Masuk dong. Anjir, masa ditepis. Bruno Fernandes. Kasih ke Dalot. Yaduh, bahaya guys. Bellingham. Masih Bellingham. Bahaya banget. Aduh, kartu merah gak ya? Kartu kuning Diego Dalot. Oke, gue bakal ganti pemain dulu. Di sini Ronaldo gue tarik keluar, masuk ke Rashford. Pelistri kita coba masukin, ganti Erlangga. Iqbal juga gue masukin, ganti Van de Beek. Lord kita tentunya main, pasti ganti Varane karena di part lalu nggak main. Oke, itu dulu aja. Ya, ini dia Bang Dodo keluar, ganti Rashford. Bahaya banget, kosong tengahnya. Oh, duh, kebobolan. Brand. Tiga sama nih. Oke, gak apa-apa. Belum kalah. Oh, dapat penalti. Gua gak tahu kenapa. Entah handball atau pelanggaran. Kita lihat replaynya. Kenapa itu? Gak jelas banget. Tiba-tiba dapat voucher. Aneh, tapi gak apa-apa. Ini menguntungkan. Kita coba tengah bawah. Semoga kali ini bisa masuk Bruno Fernandes. Ditepis lagi. Kasih ke Garnacho. Ayo Garnacho golin lagi. Waduh, hampir gol. Rashford. Garnacho. McTominay. Fernandes. Pelisitri. Shooting. Masih bisa diblok. Dapat lagi. Ayo Garnacho. Sabar. Aduh, sepertinya gak bisa guys. Oke, okay. Full time 3 sama. Seri. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Full time 3 sama. Bellingham cetak 1 gol. Garnacho 1 gol. Elanga 1 gol. Ronaldo juga 1 gol. Oke, okay. Match yang cukup seru. 3 sama skor full time ya. Bisa dilihat di sini ratingnya malah yang paling tinggi Garnacho, pemain muda kita. Dan Williams, Elanga, pemain muda juga ini. 3-3 ini pemain muda. Kita lihat siapa yang man of the match. Oke, yang man of the match Jude Bellingham. Bagus kan? Gue bilang juga apa? Bellingham ini bagus guys. Mungkin bisa gue datengin ke MU. Oke, mungkin segini aja episode kali ini atau part kali ini. Gue bakal lanjutin lagi nanti part ketiga. Entah, mungkin gue bakal datengin Bellingham kayaknya di part ketiga. Tapi thank you semuanya buat yang udah nonton sampai habis. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.